Nyam nyam nyam. Shoo. 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 Sudah jam berapa ini? Waduh. Aku seperti kesiangan, teman-teman. Waduh. Aduh, tidurku lelap sekali. Badan aku pada capek semua, teman-teman. Wah, sudah jam berapa ya? Oh, sudah jam 11.24. Oh my god, aku kesiangan ini, teman-teman. Waduh, waduh. Sheriff Kumar kesiangan, guys. Gimana ini? Aduh, aduh, aduh. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di channel Alia Cars Gaming ya. Sheriff Kumar kesiangan, teman-teman. Iya, dasar kesiangan. Gimana ini? Mana tidurnya masih pakai kacamata? Iya. Enggak sakit. Enggak. Aduh. Oh, halo Genji. Kok sudah sarapan ternyata? Ah, Sheriff Kumar aku bangunin susah banget. Emang abis ngapain sih semalam, tidurnya pulas banget kayaknya. Aduh maaf, semalam aku habis ini ngerjain tugas-tugas di polisi Koban. Ternyata banyak sekali laporan yang belum kita selesaikan, Genji. Kau makan sendiri saja, gak nawar-nawarin. Aduh, aduh, aku udah bikin sarapan buat kamu ya. Nanti kamu tinggal bawa saja ke kantor ya. Oke, siap, Sheriff Genji. Sheriff Genji, polisi Genji. Oke, teman-teman, kayaknya aku harus ganti baju terlebih dahulu ya. Karena bajuku ada di kamarnya Genji, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ganti baju dinas kita ya. Kayaknya kita harus jalan sendiri aja deh kalau gitu. Halo, polisi. Polisi Genji, selamat menikmati ya. Kamu makan dulu, habiskan. Oke, Alia. Biarkan polisi Genji menyelesaikan makannya. Aku ada misi lagi, teman-teman ya. Kayaknya masih penasaran. Itu kok ada makanan melayang? Mana? Kayaknya ada makanan melayang, guys. Di mana tadi? Ada makanan melayang ya? Oh my god, serem banget, guys. Nah, berhubung polisi Genji sedang sarapan, jadi aku mau mengajak polisi Sakura ya, teman-teman ya. Video sebelumnya yang sudah nonton mungkin tahu kalau Sheriff Kumar latihan boxing ya, teman-teman ya, di sekolah Sakura. Nah, sekarang kita mau ke tempat ke sekolah Sakura lagi ya, teman-teman. Sakura Simulator di school gate-nya. Hey Sakura, ayo ikut denganku. Kemana sih? Mau kemana ya? Ayo kita ikut aja dah pokoknya. Oh, Alia jadi Sakura ya berarti ya? Iya. Oke. Kan oh iya, lupa saya. Kan Alia perempuan. Masa saya lupa sih? Saya nggak lupa lah orang itu anaknya. Perempuannya oh, iya. Lebih tinggi tuh. Oh iya, emang iya sih agak tinggi sedikit ya, tak apalah. Oke, teman-teman, langsung saja yuk. Kita menuju ke sekolah Sakura. Hati-hati, jangan lupa tengok kanan dan kiri sebelum nyebrang. Tapi hop. Please ya, bawa motornya jangan kencang-kencang ya. Oh, tenang saja, Lia. Aku melanggar aturan polisi. Oh, polisi melanggar aturan polisi gitu. Tidaklah. Suara kamu kejauhan, ini mendekat lah, jangan jauh-jauh. Oke, nah udah. Jadi teman-teman, aku ada tempat yang baru aku kunjungi dan ternyata seru banget ya. Jadi kita bisa latihan di sini nih, teman-teman, di belakang. Banyak, udah. Hop, kita parkir saja di sini ya. Hop, oke, kita taruh Hayabusa kita di atas sini. Ayo, turun Sakura. Sabar, sabar. Caranya tuh kita kabur dulu baru dia. Dia marah sih. Hilang dia. Nah, teman-teman, jadi kita akan latihan memanah di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, ini tempat memanah di sekolahan Sakura ya. Jadi buat kalian yang mau latihan memanah, kita harus datang ke sekolah Sakura. Nah, jadi ini sih Seri punya panahnya enggak? Punya lah. Jadi kita ganti baju dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini dia untuk ganti bajunya. Tring, sudah ganti baju. Sekarang tinggal tambah gocak. Sekarang tinggal Kak Sakura ya, tinggal polisi Sakura yang ganti baju, teman-teman. Oke, ayo Sakura ganti baju dulu. Sabar ya. Oke, sabar ya. Oke. Oke, teman-teman, Kak Sakura mau ganti baju juga nih. Bajunya sama, guys. Wih. Kita mau latihan memanah nih berdua, teman-teman ya.
Lihat jadi, rambut aku pendeknya. Iya, rambutnya cakep banget ya. Rambutnya dibondol, teman-teman. Nah, jadi untuk senjatanya juga ada penambahan, teman-teman. Untuk karakter di apa? Latihan memanah ini. Iya. Itu muncul nanti namanya panah. Ini dia. Kita sudah pegang panah ya. Yang pertama panah. Panah asmara, guys. Ui, iya, itu panahnya berapa itu? Banyak. Banyak sekali. Ini tak terhingga panahnya ya. Oke. Nah, sekarang tinggal Sheriff Kumar. Sheriff Kumar juga harus nyiapin senjatanya panah ya. Nah. Oke, ayo Sakura. Kita sabar, latihan memanah di sini. Janganlah. Nah, jadi teman-teman buat latihan memanah di sini kalian bisa pakai apa namanya, Alia? Zoom. Tombol zoom ya, tombol zoom. Nah, jadi dia otomatis mengeker tuh ya, teman-teman ya. Nah, kita arahin juga ininya nih, tombol yang tengah. Dipasin ke sini. Harus di pojok. Oh iya, kita sebelah sini ya. Jangan dong, kita kan sebelah sini. Nanti kalau mau di pojok berarti kita geser dulu ya. Kalau di pojok berarti kita di pojok lagi. Berarti si Sakura di kanannya itu. Sakura di kanannya ya. Nah, oke. Seperti ini ya, teman-teman. Aduh, ini susah banget tahu ini ngarahinnya. Karena kita harus panah Sakura. Iya. Enggak juga sih. Nah. Oke, coba segini ya. Lalu kita tekan attack-nya, kita tahan, teman-teman ya. Oke, sudah pas, baru lepas. Cung. Nah. Belum. Sudah ya, kita lihat panah ya. Kita coba ke sana. Ayo Sakura, kita lihat hasil pemanahku. Melenceng jauh banget. Jelek. Melenceng jauh banget, guys. Hasilnya jelek sekali, jong ya. Aduh, jong banget. Masa aku ya, masa di ya? Sini ya. Oke, teman-teman. Sekarang tinggal polis Sakura nih. Oke ya, teman-teman ya. Sheriff Kumar ternyata meleset, tidak pas. Gantian sekarang Sheriff Kumar yang diajak sama Sakura. Sekarang yang diajak sama Sakura adalah Sheriff Kumar. Ayo sini sini sini. Nah, aku di depan, kamu di belakang. Ini jangan ngehalangin dong. Sheriff Kumar ini. Ngehalangin baik. Oke, okay. kita mulai aja ya, teman-teman ya. Nah. Di kanannya itu. Ini aku yang tengah jangan, aja deh. Jangan. Kejauhan kalau ke sono, berarti harus kita harus sesuai tempatnya. Minggir, Sheriff, kamu di sono. Serap. Kita kejauh aja di sini deh. Nah. Oke, guys, kita siapin ya untuk panahnya, mudah-mudahan tepat. Kita pasin dulu. Sheriff, doain aku biar benar. Oke. Aku akan mendoakanmu supaya kamu bisa menancapkan panah asmara itu. Tebak aku di mana pilihannya? Coba ya, kita di sini ya. Bisa nggak nih teman-teman ya? 1, 2, 3. Nah, ya, kayaknya jauh banget ya. Ayo kita lihat lagi. Melihat. Sama teman-teman. Ternyata masih sama melenceng aja, ya. Satu sama nih ya. Satu sama. Aduh. Coba sekali lagi ya untuk Sakura ya. Kalau dideketin memang nggak bisa ya? Oh, kalau memanah itu harus dari jauh. Kalau dideketin bukan memanah, namanya main on track. Namanya main selepet ya. Nah, kita pasin di sini. Up, nah, ini bagus banget teman-teman nih. Ini pas banget kayaknya nih ya. Kita coba ya. Satu. Kalau pemanah kayak gini tuh pakai magnet dulu ya depan. Enggak ada lah. Itu terus ujungnya ujungnya tajam, Alia. Kalau panah itu ujungnya tajam, ini aku lepasin dulu ya. 1, 2, 3. Hup. Plak. Apa kena? Kita cek. Wih! Shot the target the archery. Oh my god. Wih, kita berhasil dong. Ya, berhasil. Dan kita dapetin trofi ya, teman-teman. Makasih Sheriff, udah doain saya Sheriff. Iya, pastilah. Aku selalu mendoakan Sakura yang terbaik. Ahahai. Dan kita dapat ini ya, teman-teman ya. Dapat tuh, kita ambil lagi, cabut panahnya. Jadi kalau kita berhasil menancapkan, kita dapat trofi ya, teman-teman ya. Oke, keren enggak sih? Tunjuk-tunjukkan. Kalau jangan masih tunjuk-tunjukkan sih. Yang itu tuh yang latihan bertunjuk gitu. Oh, itu udah nanti aja. Ya udah teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton ya. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share dan subscribe. Kita masih ada lagi yang belum kita coba di Sakura School Simulator ya teman-teman ya. Sakura belum. Nanti kita akan coba semua area-area yang ada di Sakura yang belum terjamah oleh manusia pada umumnya. Oke, sampai jumpa lagi and bye-bye.